Dan Rem 072 Pamungkas Brigjen TNI Joko Purnomo didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcap 072 PD4 Diponegoro Nyonya Ika Joko Purnomo melaksanakan kunjungan kerja di Kodim 0730 Gunung Kidul Jalan Kesatrian Pandansari Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Sebelum memberikan pengarahan, Danrem 072 Pamungkas didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcap 072 PD4 Diponegoro menyerahkan bantuan dan tali asih kepada anggota Kodim 0730 Gunung Kidul dan keluarganya yang mengalami sakit menahun dan berkebutuhan khusus. Anda itu adalah yang kata-kata adalah garda terdepan, ya garda terdepan. Oke, ya apa namanya itu ada Mabes, ada Kodam, ada Korek, ada Kodim, Koramil. Ujung-ujungnya apa? Babinsa juga. Ya, yang mewujudkan semua program-program itu Babinsa. Ya, Babinsa kan garda terdepan dari Satuan Komando Kewilayahan. Diketahui, mungkin banyak nggak tahu fungsi utama TNI itu ada dua fungsi utama. Ya. Pertama adalah tempur, yang kedua adalah militer. Fungsi utama, supaya diketahui juga ibu-ibunya. Ada dua, ya, tempur sama militer. Ya, tempur itu sudah tersistematis dari mulai organisasinya, biayanya, sekolahnya, alutsistanya, pangkatnya, jabatannya sudah tersistematis. Makanya itu Bintar ini adalah isinya adalah kalian, ya, para pasukan komando wilayahan. Kita ya sebagai tentara tetap ya harus berdasarkan way of life atau pegangan hidup tentara. Tentara Indonesia itu pegangnya itu Satuan Pangkas Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI. Di antaranya yang saya garis bawahi adalah yang 8 Wajib TNI yang ke-8 itu mau melopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itulah yang kau hadapi sehari-hari. Dijak dalam guna medsos, perkokoh soliditas internal TNI, maupun dengan Polri, Pemda, atau lembaga lain. Stop arogansi prajurit. Jangan lagi, saya tidak mau lagi dengar prajurit atau anggota Korem atau Kodim. Penyakit hati rakyat.